Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septaida Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita mungkin agak sedikit beda ya. Kita tidak akan membahas hadiah-hadiah zaman dulu, tapi kita akan membahas hadiah yang cukup baru ya di tahun 2022 ini. Hadiah ini adalah dari produk agar-agar ya, jelly dari Inako. Nah, di sini yang menarik adalah di sini kita dapat mendapatkan 15 kartu Pokemon ya. 15, dan ini dengan jumlah 15 kartu ini cukup sedikit ya untuk koleksinya ya. Oke. Apa aja nih ya? Oke, mungkin itu saja sih. Nah, di sini kita memiliki 14 kartu yang mana kita di sini belum mendapatkan kartu Pikachu ya. Nanti kita akan coba cek, semoga saja di sini hadiahnya adalah Pikachu ya. Kalau misalnya lengkap ya, kita nanti dapat komplit ya di hari ini begitu. Nah, di sini kita bahas dulu ya apa saja. Yang pertama ada Charmander, kemudian ada Scorbunny, Yamper, kemudian Diglett, Onix, Skitter, kemudian Grookey, Clefairy, Gastly, Snorlax, Eve, Magikarp, dan Sobble. Kemudian Lapras. Nah, kalau kita lihat di sini hadiahnya di belakangnya itu ada kartonnya ya. Ada kartonya, dan di bagian depan itu ada kartu Pokemon-nya. Tapi kalau biasanya kita mendapatkan hadiah dari paketan ini, dia dalam keadaan tertutup ya. Nah, kita di sini akan coba ya membuka hadiah dari jelly ini ya. Kita buka bareng-bareng ya. Oke, nah kita coba buka ya. Seperti apa bentuknya ya? Kita buka ini aja ya. Oke, nah ini kita sudah dapat dari hadiahnya ya. Oke, nah ini hadiahnya dari Inako ya, isinya ya lumayan lah ya. Untuk harganya kisaran sekitar Rp8.000 ya, untuk di Rp8.200, Rp8.500 ya, untuk di toko-toko terdekat ya. Oke, hadiahnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ketika kita mendapatkan kartu itu, kita langsung ditemukan dengan tampak belakang dari kartunya. Jadi kita tidak bisa menerka-nerka kita akan mendapatkan apa. Jadi memang cukup pintar ya. Kita tidak bisa menerawang begitu ya secara langsung gitu. Nah, seperti apa hasilnya? Apakah kita akan mendapatkan Pikachu ya? Semoga saja kita akan mendapatkan Pikachu di dalam hadiah ini. Oke, mungkin kita coba buka ya bersama-sama. Kalau memang tidak dapat Pikachu ya, kita akan membuka yang lain. Oke, apakah ini Pikachu saudara-saudara? 1, 2, 3. Wah, kita mendapatkan Pikachu. Oke, lengkap sudah. Total dari 15 pieces yang sudah kita punya ya. Jadi sangat menegangkan sekali ya, akhirnya kita mendapatkan Pikachu di sini ya, karena Pikachu ini juga cukup susah ya untuk mendapatkannya ya. Nah, oke. Apakah kalian mencoba mendapatkan hadiah ini? Silahkan komentar di bawah ya. Mungkin itu saja di video kali ini ya, untuk 15 dari kartu Pokemon ya. Kita tidak akan panjang lebar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Dan salam nostalgia.